Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan pastinya waktu ini kita akan memulakan siri aspirasi edisi hari Isnin, jam yang pertama seperti biasa dalam rancangan The Zahra. Alhamdulillah bersama-sama kita di studio kembali yang bagi Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, macam mana? Betulah. Makin dah berumur. Alhamdulillah. Jadi untuk kali ini kita akan teruskan seperti biasa dengan topik yang akan kita bawakan bersama anda. Dan sebelum itu dialu-alukan, sementara lagi anda boleh bersama-sama kami di talian 0362051500, juga secara SMS taikan IKIM jarak persoalan anda, hantarkan ke 39111 ataupun juga tinggalkan komen anda di Facebook IKIM.FM. Dan kita nak mulakan bersama dengan bagi Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin untuk rancangan Pesona Di Zahra pada kali ini dengan tajuknya Bila Mau Diam. Bila Mau Diam. Okey, saya diam sekarang. Saya silakan Ustaz untuk bercakap. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Ustaz Irwan, ke seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, akak-akak dan abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur, syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun semakin berumur tapi Allah masih bagi kesihatan, alhamdulillah. Walaupun kita, apa pun keadaan kita, kita masih lagi dapat berkongsi pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita. Jadi tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini, bila mau diam. Bila mau diam. Bila mau diam di sini sebenarnya saya petik daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan bahawa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun hendaklah dia diam. Kan? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini kita mau kongsikan daripada hadis Nabi ini, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun hendaklah dia diam. So bila mau diam. Sebab Nabi cakap baik ataupun tak ada benda nak cakap, ataupun kalau cakap tak membawa kepada kebaikan, dah diam. Diam lagi bagus. Kadang-kadang kita rasa diam itu mengalah, tapi tidak sebenarnya. Sebab kadang-kadang tidak semestinya diam itu mengalah. Tidak semestinya bercakap tu menang. Tak semestinya. Tak semestinya bercakap tu juga akhirnya bawa kebaikan. Dan tidak semestinya diam tu bawa keburukan. Sebab itu main dia, basic dia, ataupun dia punya asas dia, bercakap dan bila mau diam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan ingat hari akhirat, maka dia bercakaplah dengan baik ataupun hendaklah dia diam. Dalam hadis ini saya nak bahaskan daripada dua sudut ya. Sudut yang pertama iaitu kita yang memulakan cakap. Sudut yang kedua adalah kita yang nak menjawab. Kan, hadis ni sebenarnya kadang-kadang kebanyakan ustaz-ustaz kita membacakan soalan macam kita yang memulakan percakapan. Tapi dia ada dua keadaan. Kita memulakan satu keadaan, kita yang memulakan percakapan. Keadaan yang kedua adalah kita yang menjawab perkataan-perkataan itu. Jadi dua-dua keadaan ini, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia bercakap atau dia menjawab. Sama ada dia menjawab yang baik-baik ataupun dia diam, ataupun dia memulakan percakapan yang baik ataupun dia diam. Jadi kita akan bahaskan dalam kedua-dua keadaan ini. Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, akak-akak dan abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi yang pertamanya keadaan ketika kita bercakap. Dari dalam hadis Nabi SAW ini, Nabi suruh kita berkata, bercakaplah cakap yang bagus-bagus ataupun taklah kamu diam. Bercakap yang bagus ni pertama sekali maknanya yang terbaik adalah perkataan yang selaras dengan Allah dan Rasul. Maksudnya perkataan-perkataan daripada Al-Quran, perkataan-perkataan daripada hadis Nabi SAW adalah kita bercakap dengan benda-benda baik. Dan bukan saja perkataan itu baik kan, falyakul khairan ni, tapi intonasinya bagus juga. Cara bercakap tu bagus. Sebab walaupun perkataan itu kadang-kadang perkataan ni perkataan yang bagus, tapi intonasi tak bagus, dia jadi tak bagus. Sebagai contoh saya, perkataan dah makan. Sudah makan ya, dah makan. Dah makan ni, kalau intonasi dia beza, dia memberi maksud bagus. Dia memberi maksud berbeza. Contoh kan, contoh saya, saya tanya Ustaz. Tak dah makan. Tanya dah makan belum kan? Sudah makan.
Itu lain lah. Macam dah tak tunggu aku, contoh kan, dah makan. Macam soalan pada muka, kau tak makan lagi, aku dah makan. Jadi intonasi berbeza, dia menyebabkan perkataan itu lain maksud dia. Macam tu juga falyakul khairan mengikut hadis Nabi SAW ini, bukan bentuk patah-patah ataupun letupan-letupan perkataan itu, tapi intonasi itu jaga. Intonasi jaga. Sebab tu dalam surah Maryam, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, cara berdoa, cara minta dengan Allah pun dengan intonasi yang bagus. Idnada rabbahu nida'an khafiyah. Maknanya bila Nabi Zakaria tu berminta kepada Allah, dicontohkan Nabi Zakaria apa? Nida'an khafiyah. Bercakap tu dengan cakap yang lembut, khafi. Maknanya lembut, sedap kan. Jadi hari ini buka falyakul khairan, cakap dengan suami kita. Cakap bukan saja isinya bagus, tapi juga apa nama, dia punya intonasi tu kena bagus kan. Contoh nak cakap suami supaya ambil anak ke tuition, okey kan, bagus suami, bang tolong ambil anak ke tuition kan, kan bagus tu. Falyakul khairan, mana ingatkan suami kita untuk kalau dia masa lapang ambil anak tuition, contohlah kan. Tapi bang tak faham-faham ke ha? Ambil anak tuition kan, contoh kan. Itu dah lain kan, tambahan perkataan tak faham, tak faham pun jadi dari kata dah bergaduh pula kan. Ataupun intonasi dia, ambil anak tuition ha, itu dah memerintah kan. Orang lelaki ni pula kalau isteri ni memerintah, dia jadi lebih, kalau dia kata ilmunya kurang, tarbiahnya kurang, dia akan jadi lebih keras lagi. Kau nak perintah lantak kau, contoh kan. Bukan orang kat sini kan, saya. Orang dengan IKIP semua okey. InsyaAllah. Ini nak cerita orang dekat Baghdad. Okay. Jadi falyakul khairan, intonasinya kena bagus, auliasmud ataupun diam. Sebab yang penting iman kepada Allah dan hari akhir. Itu saja boleh bentuk kita dalam perkataan. Jadi perkataan-perkataan yang bagus pertama daripada Al-Quran, daripada hadis, ataupun ingatan-ingatan, nasihat-nasihat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bahawa innal insana lafil khusr. Manusia itu dia, nature dia bahawa dia dalam kerugian. Manusia ni semua dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga berbuat amal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan ke arah kebenaran dan berpesan-pesan ke arah kesabaran. Ah, so jadi falyakul khairan ni apa? Falyakul khairan apa? Apa-apa perkataan iman, apa-apa perkataan amal soleh, apa-apa perkataan kebenaran, apa-apa perkataan kesabaran. So kita pegang suami kita. Hari ini mungkin dia dalam keadaan yang tengah susah, cari kerja sana, cari kerja sini, mungkin tak sesuai. Ada orang kadang-kadang dia tak nak jadi bos pun tak boleh, nak jadi pekerja pun dia tak boleh kan. Tapi macam mana? Macam mana nak cakap dengan, nak jadi bos pun tak boleh, nak jadi pekerja yang bagus pun tak boleh kan. So jadi mana kita, dia baru berhenti kerja, jangan kita falyakul khairan, jangan cakap tu lah bang, tak reti-reti pergi mandi bunga sana, syirik pula kan. Sedangkan perkataan tu apa, perkataan iman kan. Maknanya tabarlah bang, perkataan sabar, perkataan iman, tak apa, rezeki Allah ada, abang jangan takut. Daripada kecil kita ni dilahirkan memang ada rezeki, kita ada bahagian kita bang. Abang jangan takut bang, insyaAllah tak melalui abang, melalui saya bang. Kan, contoh kan, tak melalui saya, adalah melalui siapa-siapa insyaAllah. Rezeki tu Allah bagi. Selagi mana kita hidup kan, maknanya gajah di hutan kan, maknanya tak ada, tak tahu makan apa pun gemuk-gemuk. So abang jangan rungsing kan. Apa kau nak kata gajah ke? Falyakul khairan, perkataan yang baik, iman, amal soleh, benda-benda yang baik. Bang pergi kerja bang, insyaAllah, bagi semangat, bagi semangat. Tak apa bang, walaupun abang kurang handsome contohlah kan. Tapi abang boleh, abang boleh contoh kan. Watawasaw bil haq, kebenaran. Kadang-kadang suami kita sedih, sedih apa, kena fitnah dekat ofis kan, kena kata, kena mungkin ada orang anyayai dia. Tak apa bang, tak apa, sabar. Allah tidak pernah pun sekali-kali akan membiarkan orang yang dalam kebenaran. Kan sedap dengar kan. Suami kita pergi invest mana-mana kan, maknanya tiba-tiba investment tu ataupun pelaburan tu tidak menguntungkan. Jangan cakap dah kata dah, dah kata degil ni, degil ni, tu orang lelaki degil ni. Dia dah lah rugi, datang kat bini nak mengadu, bini cakap macam tu pula. Ya, Kak, Bu, jangan buat macam tu kat suami. Falyakul khairan, kata hadis. Cakaplah baik ataupun sabar dulu. Auliasmud, sabar dulu. Nanti emosi kita dah stabil, baru kita cakap balik dengan dia. Kan? Falyakul khairan, auliasmud ataupun diam. Jadi ini perkataan-perkataan, perkataan daripada hadis atau Quran, perkataan-perkataan mengenai iman, perkataan-perkataan mengenai amal soleh, perkataan-perkataan mengenai kesabaran, dan perkataan-perkataan mengenai kesabaran, dan juga perkataan-perkataan mengenai kebenaran. Ini yang disebut hadis, siapa beriman dengan Allah dan Rasul, dia berkata baik ataupun tidaklah dia diam.
Itu bahagian pertama, iaitu kita yang memulakan percakapan. Okey, bahagian yang kedua, kita yang menjawab. Sama juga dalam hadis ni merujuk kepada orang yang menjawab, kan? Sebab sama juga kalau ada satu perkataan yang datang kepada kita, kalau kita tak bercakap boleh sambut perkataan itu dengan baik, lebih baik kita diam. Asasnya tidaklah akan beriman dengan Allah dan Rasul. Kita lihat contoh-contoh yang diberi oleh Nabi SAW, para sahabat, orang-orang soleh yang terdahulu. Cuba kita lihat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda, satu orang isteri yang sangat-sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dan sayang tu sebab apa? Sangat memahami Nabi. Nabi kadang-kadang, apa nama, Khadijah tahu Muhammad Rasulullah ni satu orang yang dia punya tugasan tu besar. Dia berada di Mekah dan Madinah. Dia berada di Mekah tu bukan saja sebagai ahli perniagaan, tapi orang rujuk masalah dengan dia. Jadi orang dah rujuk dan tak ada orang yang boleh lagi nak memberi pandangan-pandangan. Jadi mana dia faham? Sampai satu ketika Rasulullah terpaksa bersendirian lama. Kerana apa? Beribadah dan juga nak memikirkan masalah-masalah ni. Macam nak selesaikan, Satu ketika mengikut rawi yang masyhur, ketika umur Nabi SAW 40 tahun di Jabal Nur, di situ ada satu gua kecil bernama Gua Hira, kan? Tiba-tiba datang Jibril dan peluk Nabi daripada belakang dan membawakan wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad. Buka tuan-tuan, DJ Ustaz kan, Ustaz biasa malam-malam kat dia, sosok orang kat konti ni kan. kita takutkan DJ kita. Tiba-tiba seorang-seorang dekat konti ni, tiba-tiba kan, tiba-tiba bercakap-cakap-cakap, dengar ada orang yang bercakap juga dengan kita sebelah. Woi, selaku manusia kejut. Terkejut tak? Jangan sebut. Macam tu juga Nabi, selaku manusia, tiba-tiba kena sergah dekat atas bukit. Woi, sebab tu dah rawi menyatakan pucat muka Nabi. Tapi sampai ke rumah, berlari sampai masuk ke rumah, apa jawapan Khadijah? Dia kata, aku tak tahu aku jumpa siapa. Dia macam seolah alam, macam sergah aku ni kan. Apa kata dia? Duduk, saya ambilkan air. Khadijah selimutkan, wahai Muhammad suamiku, engkau orang yang baik, kan? Allah takkan mensia-siakan kau. Takkan ada syaitan yang datang nak merasuk engkau. Tidak, wahai suamiku. Tak apa, sabar. Esok pagi kita jumpa pakcik aku. Dia tu ahli kitab, dia boleh bagi tahu siapa yang kau jumpa tu. Tengok, tenang kan. Ada dia jawab, yang maknanya jawab benda-benda yang macam, ha, itulah ada degil, jangan cakap, jangan pergi juga. Tak ada. Kenapa? Jawapan, kan? Jadi bahagian kedua, apabila dengar satu benda, yang kita nak respon adalah falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah kamu bercakap benda-benda yang baik ataupun kamu diam. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda, pernah satu ketika Aisyah ni kan isteri Nabi yang kecil, dari sudut umur dia dan juga dari sudut badan dia. Biasalah kadang-kadang ada juga dia gura-gura Nabi, dia terasa pada Nabi. Nabi tengok, bukan Nabi marah, Nabi tak terus cakap itu dan ini. Nabi tengok, Nabi kata senyum, Nabi kata, aku tahu bila Aisyah marah, bila Aisyah suka. Aisyah pun bila-bila macam tu lah, tak salah faham lah, tak salah faham macam tu bila kan, bila kan. Jadi saya kata tak, kalau kau bercakap, orang Arab ni suka bersumpah, wallahi kan. Kalau dia kata kau cakap wallahi bi rabbi Ibrahim, mana kau tengah marah dekat dekat aku, dekat Nabi lah kata. Tapi kalau kau cakap wallahi bi rabbi Muhammad, mana kau tu tengah suka. Kalau Aisyah marah kan, kalau orang tanya benda kat Aisyah, cakap wallahi demi Allah, demi Tuhan Ibrahim, mana dia tengah macam ada terasa sikit lah dengan Nabi. Tapi aku kenal Aisyah. Nak ceritanya apa? Nabi kenal isteri dia dan Nabi tahu cara bila nak cakap falyakul khairan aw liyasmut, ataupun diam. Tengok. Jadi bahagian kedua, bagaimana kita nak respon yang bagus-bagus dan juga ataupun dalam keadaan kita diam. Ibu-ibu ya, saya yang saya doakan kebaikan sekalian, saya nak kongsikan ada tiga keadaan, kan, yang bahagian kedua ni ketika nak jawab, jawablah yang bagus-bagus, kan, ataupun diam. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan reaksi spontan, manusia nak ada reaksi spontan. So kalau kita berhadapan dengan reaksi spontan isteri kita, suami kita atau orang di sekeliling kita, kita tengok reaksi itu. Sebab ada orang ni reaksi spontan dia. Jangan marah dia reaksi spontan dia. Ada orang kadang-kadang dia ada reaksi spontan ni. Kalau dia kata beritahu kat dia je, awak ni musah lah. Contohnya, kita baru nak kongsi dengan suami kita. Suami kita, awak ni orang perempuan, sama je. Orang perempuan tak tahu, itu reaksi spontan dia. So jangan jawab ketika itu.
falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Jangan jawab. Kalau jawab confirm 99.9 mesti bergaduh. 99.9% mesti bergaduh. Abang ni tak faham saya ke? Apa tak faham? Tak faham. Apa tak faham? Tak faham kan. So kalau ada reaksi spontan, pertama jangan falyakul khairan. Jawablah dengan buat tak tahu ataupun diam. Kan? Spontan. Yang keduanya luahan perasaan. Luahan perasaan daripada isteri, daripada suami, kan? Kadang-kadang dia nak luah perasaan saja. Falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang bagus-bagus, bagi jawapan yang bagus-bagus ataupun diam. Sebab ada orang kadang-kadang dia nak luah perasaan, kita kalau kita jawab maka dia akan jadi pergaduhan. So dengarkan dia, dengarkan aja. Abang ni tak faham saya lah, abang ni gitulah, abang ni ginilah, diam dengar. Falyakul khairan, cakap yang bagus-bagus aw liyasmut. Kalau kita jawab dengan emosi, dia bergaduh. Kan? Ini Nabi sebut asas dia iman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kita tahu beriman dengan Allah dan hari akhirat, kita tahu bila nak cakap. Dan tajuk kita bila mau diam. Tajuk kita pada hari ini. Dan yang terakhir, yang tak perlu kita jawab ataupun jawab dengan bagus-bagus ataupun diam pada perkataan-perkataan jahat yang dilontarkan kepada kita. Kan? Orang kata kita, orang maki kita ke, orang maknanya apa-apa pun lah, diam. Bercakap lagi bagus-bagus ataupun diam. Kan? Sebab kalau dia kata kita menjawab, dia akan jadi bergaduhan dan benda itu tak habis. Kan? Falyakul khairan aw liyasmut. Asasnya apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dari akhirat. Siapa tak ingat Allah dari akhirat, dia akan jawab. Dia tak akan ikut di sini. Kan? So jadi ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang, akak-akak yang saya doakan yang kebaikan sekalian, gunakan hadis ini dalam dua keadaan. Pertama, ketika kita memulakan perkataan. Yang kedua, ketika kita nak jawab perkataan orang lain. Kan, ingat, beriman Allah dan Rasul ke tak? Oh, beriman Allah dan Rasul. Jawablah dengan yang baik-baik ataupun diam. Diam bukan bererti kalah, diam bukan berertinya mengalah, diam bererti kemuliaan mengikut hadis Nabi SAW ini. Bercakap mengikut apa yang disuruh, diperintahkan, yang baik-baik ataupun diam. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tadi dapat kita bersama dalam penjelasan juga pencerahan daripada Yang Baik Ustaz Muhammad dalam kita membawakan rancangan Pesona di Zahra dengan tajuk kita Bila Mau Diam. Alhamdulillah. Bukan suruh Ustaz diam ya. Tajuk takut salah intonasi saya pula. Intonasi salah, lain pula maksud lain tu. Maksud tu. Okey, jadi kita akan melalukan untuk anda selepas ni di talian 03-6205-1500, SMS ke 39111 ataupun di Facebook Ikin Bona FM. Untuk persoalan anda, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam rancangan Pesona di Zahra. Eh, aku nak pergi bercuti lah. Boleh kau cadangkan tak tempat yang lain daripada yang lain yang penuh dengan pengisian? Ha, jom pergi ke Palestin. Kita melawat Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kita, makam para sahabat dan nabi-nabi, antara Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Eh, boleh ke kita ke Palestin? Boleh. Kalau awak nak tahu, ALCC Al-Amin Travel Sdn Bhd dikelolakan sepenuhnya oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah, host Pesona di Zahra, berpengalaman menguruskan perjalanan ke Bumi Ambia, dan pada tahun ni mereka mengadakan lawatan setiap bulan ke sana. Eh, menarik tu. Eh, macam mana nak dapatkan info mengenai trip ni ya? Mudah je. Layari laman web www.alcctravel.com untuk dapatkan tarikh perjalanan, harga package dan juga tentative program. Ataupun hubungi 03-5523-2296 atau 019-660-3643. Ingat Palestin, ingat Ustaz Muhammad Abdullah, ingat ALCC Al-Amin Travel. Kita balik lagi untuk waktu ini dalam rancangan Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, yang mana kita membawakan tajuk Bila Mau Diam. Dia kena tambah sikit, Bila Mau Diam. Okay. Sama belakang sikit. Dan kita lalukan untuk anda, jadi anda jangan berdiam diri pula . Boleh hubungi kami terus di talian 03-6205-1500 ataupun SMS ke 39111 dan di Facebook IKIM Radio FM. Baik, rakan-rakan kita di Facebook, antaranya yang dikatakan oleh Zainal, diam itu selamat katanya . Dan juga tidak ketinggalan Fernando ni, katanya Ustaz ni asyik doakan ibu-ibu, ayah-ayah, akak-akak, abang-abang je. Doakanlah adik-adik sekali. Intonasi saya betul tak? Betul. InsyaAllah. Diingatkan tu. Tak, maksudnya adik-adik pun dengar, bagus, alhamdulillah. Akak abang-abang, akak ibu-ibu, ayah-ayah je kan? Adik pun dengar. Okey, ini Nur Jannah pula katanya,
ni, ustaz, bagaimana nak latih intonasi yang betul dan elok didengar katanya. Okey, itu kena latihan tu. Okey, manusia ni paling macam saya, saya ada 14 level suara saya lah. Mungkin DJ orang lain, orang lain, orang mana, kita ada levelnya. Saya bagi contoh ya, saya bagi contoh ni. Okey. Okey, yang paling bawah suara saya Allah. Tahap kedua Allah. Tahap ketiga Allah. Tahap keempat Allah. Tahap kelima Allah. Tahap keenam Allah. Saya boleh sampai 14. Ada orang boleh sampai 20, terutama orang perempuan. Kau makan bagdad. Jadi kalau kita ni nak jaga intonasi suara, untuk suara ceria guna suara 5. Okey. Allah 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 Allah. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, suara ceria. Kalau suara memujuk, suara 3, 1 2 3. Allah Allah Allah. Adik-adik sekalian, cuba kita bayangkan betapa susah ibu dan ayah kita. Kan? Maknanya itu kena, macam khutbah Jumaat kena suara suara 7, 8 atau 9. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Barulah orang orang tak tidur. Ittaqullaha. Imam pun tidur, semua tidur. Sebab rendah sangat. So, macam mana latih suara? Itu satu hari nanti kita buat khas satu tajuk. Macam mana melatih intonasi? Insya-Allah. Okey. Anur Mustafa katanya, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Persoalan saya, jika kita perasan sesuatu yang kita yang perlu, kita perlu tegur pada pasangan kita, selepas kita dah biarkan lama perkara tersebut, tak mampu nak tegur depan-depan sebab akan berubah reaksi mukanya. Jadi jika tegur dengan cara lain, berkesan tak ustaz? Macam SMS atau sebagainya ustaz? Kadang-kadang kita tak tak mampu untuk ucap perkataan sebab apa? Sebab memang perkataan ada intonasi. Intonasi dia akan merubah maksud perkataan. So bagus kadang-kadang memang pakai SMS, pakai sekarang ni macam-macam Facebook, Facebook apa nama, macam-macam lah, apa, WhatsApp dan sebagainya kan. Jadi kita tuliskan email kan, boleh buat. Kadang-kadang lisan tak mampu nak sebut sebab takut silap faham kan. Bagus juga alternatif begitu. Wallahualam. Okey, Hindun Haji Husin di SMS pula, memang berdiam diri itu lebih apa ni katanya ustaz, tapi mungkin kita diam bertambah besar pula jadinya. Satu-satu perkara tu, macam mana kita nak berlemah lembut tapi dalam hati ni sebenarnya marah. Okey, betul-betul Nabi sebut falyakul khairan, boleh cakap-cakaplah yang baik-baik. Nabi tak sebut dulu diam dulu, Nabi cakap cakap baik, tapi tak boleh cakap barulah diam. So kadang-kadang kalau tak semua diam tu juga positif. Sebenarnya kena cakap, cuma intonasi kena jaga. Jangan bercakap dengan nafsu. Nafsu tu mana dengan marah-marah daripada hati. Sebab benda daripada nafsu akan jatuh ke nafsu. Benda daripada iman akan jatuh ke iman. Benda daripada hati akan jatuh ke hati. Hari ni kalau kita marah-marah suami kita, walaupun suami kita diam, tapi benda nafsu jatuh ke nafsu. Kalau suami itu pula dia kurang orang yang faham, maknanya kurang faham nak macam nak melepaskan benda nafsu tu, dah akan terkumpul, lahir dendam, lahir tak puas hati lah, macam tu pula. So jadi zikir dulu. Zikir yang bagus ni kan sebenarnya untuk lembutkan hati kita kan. Baca nama Allah Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Latif eh, Lam To Ya Fa. Bukan Latif. Ya Latif, Ya Latif. Sampai kita kata ni Latif mana kau sebut tadi. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Untuk lembutkan hati. So kalau tengah marah kah, baca Ya Latif, Ya Latif. Untuk diri kita eh, bukan untuk suami kita. Ya Latif, Ya Latif. Sembuhkan suami, bukan untuk diri kita. Allah. Okey, kita cuba dapatkan pemanggil di talian 0362051500. Waktu ni silakan di talian. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan, siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di talian kita? Saya nak ajukan soalan pada Ustaz Muhammad Amin. Ya, silakan Ustaz, Kak. Silakan, silakan. Silakan, Kak. Boleh bercakap? Boleh. Terus silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Boleh bercakap baik-baik tak? Boleh cakap baik-baik. Baik-baik. Falyakul khairan. Jaga intonasi. Okay. Okay. Okay, silakan. Teruskan. Macam ni, saya cuba berdiam diri. Agak lama juga lah bertahan, tapi seolah-olah makan dalam lah Ustaz. Tolong bantu saya. Itu saja Kak ya. Okey, sama. Sebab apa Kak rasa diam diri dan makan dalam? Sebab apa? Dia memendam, bukan memaafkan. Okey, kita nak tak mau cakap tu. Okey, pertama sekali nak dia punya step macam mana? Okey, aku tak mau cakap ni, tapi ya Allah, aku maafkan ya Allah. Aku maafkan dia. Kadang-kadang kita rasa tak puas hati, oh kau buat aku, susah aku nak maafkan. Tapi tidak,
kita memaafkan itu bukan untuk dia, kita memaafkan untuk diri kita. Sebab tu Nabi menganjurkan sebelum tidur maafkan seluruh muslim-muslimat sekalian supaya kita lebih tenang. Sebab makin pendam makin sakit, sebab kita kena maafkan. Maafkan. Itu Nabi Allah suruh fa'fu anhum, maafkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. So kak, tingkatkan. Diam dah bagus, mungkin ada setengah tu keadaan tu bagus, tapi maafkan, sentiasa maafkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okay, kita kembali dengan SMS. Waktu ini Nur katanya, Assalamualaikum Ustaz. Berdosakah seorang isteri marah pada suami, dan adakah sikap negatif ibu bapa pada masa lalu akan balik kepada anak semula? Adakah itu hukuman Allah kepada kita? Okey, pertama sekali dia berdosakah marah pada suami? Berdosa lah kak. Itu direct lah kan. Cuma bukan marah, tegur okey. Tidak berdosa menegur suami dalam tiga keadaan. Pertama benda keimanan, yang kedua benda hukum hakam, yang ketiga benda akhlak Islamiah. Sama juga benda ni pada seorang anak kepada ibu dan ayah. Tidak dikatakan derhaka menegur ibu dan ayah dengan keadaan tiga keadaan: iman, amal, apa nama, syariat, hukum hakam, dan juga benda yang berkaitan akhlak Islamiah. Nah, tak berdosa kita cakap ayah tak betul ni, mak tak betul, contoh kan, tak berdosa. Okay, yang kalau yang lain untuk perasaan tu, tengoklah keadaan dia kan. Nature dia kadang-kadang takut dah terdosa, alhamdulillah. Okay, negatif kita kepada ibu dan ayah, kalau tidak ditaubatkan, maka Allah tu maha adil, Allah akan datangkan anak tu panggil macam tu juga, alhamdulillah. So setiasalah bertaubat, baiki diri, cakap ya Allah aku silap dulu, bila muda-muda kan banyak derhaka pada mak ayah, sekarang minta maaf. Maknanya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wataala, mudah-mudahan Allah pelihara, jangan anak kita jadi buat kita pula macam tu. Wallahualam. Baik, kita teruskan lagi dan kembali untuk pemanggil di talian 0362051500. Siapa di talian? Silakan. Halo, assalamualaikum. 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 Siapa di talian? Ni Kak T dari Kota Baru. Okey, kan? Silakan Kak T. Ni Kak T nak tanya berkenaan, mungkin keluar dari tajuk sikit lah Ustaz ya. Kak T berjualan, jadi ada orang Kelantan ya Ustaz, bila kita jualannya ada yang nak beli tu, mesti bahasa orang Kelantan, nak beli apa be, nak beli ya, nak berapa ringgit be. Jadi suara tu agak kita macam manja lah sikit ya Ustaz ya. Ada kaedah untuk mempromosikan barang, mestilah suara bagus-bagus kan. Takkanlah bang beli bang, abang jangan tak beli, kau mesti beli bro gigi ni. Takkan macam tu kan. Dia mesti dengan suara yang bagus. Cuma bukan kita niat nak menggoda, itu balik pada niat kita. Dan jangan terlalu sampai mengundang syahwat lah, begetisnya tu kan. Begetis. Kalau perkataan yang bagus, yang biasa keadaan, itu boleh digunakan, sebab kita adalah orang yang menjual, itu mempromosikan jualan kita kan. Cuma jaga sudah adab dan jaga niat. Allah alam. Baik, juga ni daripada Dek Aisyah katanya, jika diam takut dikatakan kita ni pendiam dan sombong pula, jadi bagaimana Ustaz? Okey, diam senyumlah. Kalau diam muka berkerut, mata terjojol, pandang orang tu macam telan orang, memanglah orang cakap sombong apa. Sombong kena sawan ni kan. Tapi cuba kita diam sambil senyum, perhati orang kan. Anak memandang dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, orang tak kata dia sombong. Ini matu pojok lah, memanglah. Jadi ubah cara senyum. Pandang kepada rahmat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi untuk anda dan kembali untuk SMS waktu ini. Halimah Ismail katanya, apakah caranya nak berkata-kata jika pasangan kita ada ego yang tinggi ataupun kurang keyakinan diri ataupun juga persepsi negatif walaupun tahu kebenaran suatu perkara itu, Zaz? Kadang-kadang kita nak cakap tu kurang keyakinan diri, betul. Kita kurang nak cakap kadang-kadang macam takut nanti suami lebih tahu lagi kan. Kan maklumlah, katakan maknanya nak negur suami itu bidang dia kan. Contoh. Jadi maksudnya bercakaplah, berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang menggerakkan dan melembutkan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya dah kongsikan bagaimana pernah satu ketika ada satu orang nak bercakap dengan suami dia. Dan saya cadangkan 40 kali solat hajat, dan dia kata, Ustaz, tak pernah suami saya bercakap, saya bercakap menitis air mata. Isteri bercakap boleh menitis air mata. Satu keajaiban. Sebab apa? Yang melembutkan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa kepada Allah, lembutkan hati suami, Allah kan, lembutkan hati kan. Allah tu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang.
Allah. Okey, kita teruskan dengan pemanggil 03-6205-1500. Silakan di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello. Hello, Assalamualaikum. Silakan di talian kita. Assalamualaikum. Hello. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Ustaz. Saya Marina daripada Johor Bahru. Silakan. Macam mana ya kalau kita ni ada niat macam nak menghafaz Quran atau nak buat amal amal yang baik, nak jadi orang yang soleh kan? Lepas tu kekuatan kita tu lemah. Jadi macam mana nak hafaz Quran pun macam payah, nak bangun malam pun macam masih rasa, adakah kita tidak diizinkan lagi ataupun kerana nafsu kita tu yang membuatkan kita leka je selalu asyik nak buat dosa je. Assalamualaikum. Dua perkara kak. Yang pertamanya, kalau nak buat baik ni kena kurangkan pilihan. Kalau kita ada pilihan, kita akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup kita. Nak apa Quran ke nak tidur, confirm tidur dulu kan? Nak apa Quran ke nak tengok TV, confirm tengok TV dulu. Mana kalau benda baik ni kena kurangkan pilihan, okay? Yang keduanya memang kena doa lah. Satu amalan yang saya suka selalu saya kongsikan iaitu doa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah kan? Siapa yang baca la haula wala quwata illa billah, diberi kepada dua benda. Pertama, diberi kekuatan hati untuk membuat amal soleh itu. Yang keduanya, kalau dah buat, diberi keikhlasan. So kak, sebelum hafal kan, baca la haula wala quwata illa billah banyak-banyak, la haula wala quwata illa billah. Nanti kita akan rasa ada kekuatan dalaman kita untuk membuat amal soleh itu. Wallahu a'lam. Baik, Jun Jamaluddin di Facebook katanya topik yang menarik, betul tu, diam tu lebih baik dan sertai dengan istighfar dan berselawat, lawan nafsu untuk marah. Ya tak Ustaz katanya? Ya. Insya-Allah. Ditanya ya tak ya, jawabnya ya. Jawabnya ya. Okey. Alia Zaini Dahlan katanya, Ustaz, wal yasmud dengan uskut apa beza? Uskut dengan yasmud ni bukan sama je kan? Cumanya sukut dia diam dalam keadaan yang memang diam yang diam. Yasmud ni dia boleh bercakap tapi dia memilih untuk diam. Itu beza dia. Aku boleh cakap ni, aku boleh jawab ni, tapi aku tak nak jawab. Itu yasmud. Jadi cantiknya ya pemilihan perkataan. Dan Alhamdulillah juga pastinya dalam kita bersama lagi untuk waktu ni, alu-alukan lagi untuk anda di talian 03-6205-1500 di Facebook Iqin Nur FM, juga SMS. Dan kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Kita cuba yang seterusnya pula. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, saya. Hello. Ya, teruskan. Hello. Mungkin tak biasa lagi ya, boleh terus bersama-sama terus di talian. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Saya Nasir dari Perth. Ya, Cik Nasir, silakan. Hai ni sini Ustaz. Ya, ya. Hadis sahih lah Ustaz, tolong sahihkan hadis ni, sahih ke tak? Biasa dengar sini lah. Kamu tahu tak, kalau orang yang diam tu hati dia tu macam-macam kata-kata kan? Kalau orang yang tak lesih ni lain, dia hati dia bersih tu. Allah Allah, tak perlu umpatkan hadis sahih tu Ustaz. Okay, terima kasih Cik Nasir. Okey. Maknanya orang yang bercakap banyak tu hatinya kotor, orang yang banyak diam tu hatinya bersih. Saya tak pernah jumpa lafaz hadis tu macam itu kan. Tapi benda yang saya tak jumpa bukan mana tak ada. Bagi saya masa, saya boleh cari insya-Allah. Tapi kalau anda kata perkataan ulama banyak memang mengatakan yang demikian daripada sudut, kalau anda kata di antara tanda hati bersih itu banyak diam. Banyak diam tu maknanya apa? Tenang dengan benda-benda lain, dengan zikir, dengan baca Quran. Maknanya banyak-banyak diam tu dia tak mau berhubung bercakap, bahasa takut banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa macam tu kan? Jadi dia memilih untuk diam. Dia smooth tadi lah, maknanya memilih untuk diam. Tapi kalau dalam lafaz hadis tu banyak cakap tu hatinya kotor, ataupun orang banyak diam hatinya bersih, saya tak dah jumpa lafaz hadis itu. Wallahualam. Ya. Biar kita juga di Facebook, rakan kita Nur Aniza katanya, tengah diam ni sambil senyum sokmo dengan kuliah Ustaz ni. Tapi tangan jatuh laju. Biasa-biasa. Okey. Saya kan Ustaz dekat Mesir, kan, dekat Mesir. Lalu tempat orang yang kurang upaya tau, yang tak dengar, kan dia cakap pakai tangan bahasa isyarat dia kan. Laju bukan main bahasa isyarat ni, laju bukan main. Perempuan Arab ni memang terkenal dengan banyak cakap. Perempuan Arab kan, negara Arab kan, banyak cakap. Kalau jadi isteri tu, pepo, 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 suami diam.
Okey. Ini Arab bukan di sini ya. Saya tunggu yang itu aja saya sebut. Ini dekat Baghdad. Bayangan kan dia bercakap dengan kawan dia tu laju bukan main tangan dia tu, laju bukan main tangan tu. Maksudnya apa? Ya Allah, maksudnya kalau ada suara macam mana lagi ramahnya dia tu bercakap. Dengan bahasa isyarat laju tu kan. Memang peramah lah. So tadi saya balik pada akak tadi kan. Saya tengah diam ni tapi laju je menaik. Itu point dia punya. Alamak. Normi Osman pula katanya di Facebook, saya suka topik pagi ni dan macam-macam manfaat yang saya perolehi. Saya jenis yang banyak cakap dan mudah nak marah, tapi suami pula jenis yang diam. Betul Ustaz, diam tu kadang-kadang tu bahaya. Dengan dugaan yang saya dapat akhir-akhir ni, baru saya tahu diam suami itu adalah bahasa alam yang Allah beri. Maka saya balik semula pada fitrah Allah dan bertaubat kepadanya. Semoga Allah pemudahkan dan berkati usaha saya ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berterusan. InsyaAllah. Okey. Juga untuk pemanggil 0362051500, silakan di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Haikim ke? Betul-betul. Siapa di talian? Ya, ni Pinang itu. Baik, silakan. Teruskan dengan soalan, silakan. Silakan. Ya, apa soalannya, Kak? Silakan. Ni dah ke udara ni? Betul. Ke udara. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinang itu dari Tanjung Karang. Ya, Kak. Silakan. Ustaz kan kata lebih baik diam kan, Ustaz? Kalau nak kata, katalah yang baik-baik. Ustaz diam. Apa kata Ustaz kalau ada orang mengumpat tu? Kita ni sebab salah lah, Ustaz. Ke diam ke atau nak buat macam mana? Diam kan macam tu. Diam ke nak sambung tu? Dia ada mengumpat pula, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau mengumpat, macam mana ni? Nak diam ke nak menyambung? Mulut tu gatal tu. Nak menyambung. Okey. Ibu, Kak, ya, saya doakan kebaikan sekilan. Kita ada dengan uzlah. Uzlah ni maknanya menyendirilah. Uzlah dalam dua bentuk. Satu uzlah badan, yang kedua uzlah hati. Uzlah badan ni memang satu orang okay, peruntukkan hari dia, satu hari, dua hari, duduk, berzikir, baca Quran. Macam kita pergi Mekah, Madinah, kadang-kadang kan, duduk kat masjid, memang etika, sepanjang-panjang, tak campur orang kan. Itu uzlah badan. Tak dengar nak cerita dunia ke cerita apa. Ada uzlah hati. Uzlah hati ni macam mana? Kita duduk dikeliling manusia, tapi hati kita itu yang uzlah. Kita tak bercampur dengan mengumpat ni. So, dengar orang mengumpat, Kak, nah, kita uzlah hati. Siap istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak kan. Mudah-mudahan Allah SWT terus pelihara hati kita, insyaAllah. Amin. Dan berikutnya, pencari hidayah katanya, apa kelebihan dan keuntungan bagi orang yang mengambil langkah diam ini, Ustaz? Oh, kelebihannya banyak. Mengikut hadis Nabi SAW. So, maknanya, pertama sekali, dia mengikut sunnah Nabi. Apabila ikut sunnah Nabi, maknanya dia mengamalkan apa yang Nabi ajar. Apabila mengamalkan apa yang Nabi ajar, diberkati dan dirahmati hidup. Itu paling besar lah. Kan? Maknanya, kalau nak cakap nanti, orang kapanan kita mulia ke apa, tapi yang paling besar, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang kita nak dalam hidup ni, melainkan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Mungkin ada juga yang tanya, bila mau diam ni? Bila mau diam, Ustaz ni? Baik, Ustaz. Sebelum penutup, seperti biasa, Ustaz, kesimpulan dan juga diiringi dengan doa penutup Ustaz. Okay, sebagai kesimpulannya, kita bacakan hadis Nabi balik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun hendaklah diam. Jadi dalam dua keadaan hadis. Pertama, ketika kita memulakan perkataan. Kalau kita mampu memulakan perkataan dengan berkata yang baik-baik, bercakaplah. Kalau tak, lebih baik diam. Yang keduanya, ketika kita menjawab kan, daripada soalan orang lain ataupun perkataan orang lain, kita menjawab. Kalau boleh cakap yang baik-baik, cakaplah. Kalau tak, pilihlah untuk berdiam. Jadi itu sebagai kesimpulan. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kematangan untuk mengamalkan hadis ini, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Berikan kepada kami keluasan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah.
Berikan kepada kami ketabahan di dalam ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi Musa, ya Allah. Muliakan hidup kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah, seperti mana yang telah Kau rezekikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Alhamdulillah, dah pun selesai bersama untuk kali ini dalam rancangan Pesona di Zahran bersama Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. InsyaAllah kita kembali lagi waktu siaran yang sama pada minggu hadapan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, insyaAllah. Kita jumpa lagi Ustaz, insyaAllah.